Kita mau review ukuran box power amplifier. Ukuran tersebut nanti dipakai tidaknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Oke ya, kembali lagi dengan Ana Saras. Nah, kali ini kita mau ngapain? Tentunya kita mau review ukuran box power amplifier. Oke. Nah, di depan kita ada sebuah box power amplifier ya. Kita cek, kita lihat fisiknya. Ini bagian depannya ya. Terus kita lihat bagian belakangnya. Kurang lebihnya seperti ini. Dan kita cek ukuran dimensi box ini. Kita cek sama-sama ya. Oke. Dimulai dari panjangnya. Kita cek di sini. Itu sekitar 44 setengah senti ya. Oke. Kita cek lebar ke belakang. Itu sekitar 28 cm. Dan tingginya kita cek di sini itu sekitar 10 setengah senti ya. Oke. Nah, seperti itulah ya dimensi box power amplifier. Ukuran tersebut sebagai referensi ya. Siapa tahu teman-teman mau buat dan bahannya dari triplek, kayu, seng atau plat besi ya. Dan ukuran box ini maksimal untuk trafo 10 ampere. Oke. Dan untuk aksesorisnya ini bagian depannya ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Dan untuk belakangnya juga teman-teman bisa atur sendiri lah ya. Dan ukuran tersebut nanti dipakai tidaknya ya terserah lah ya. Kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Oke, cukup ya videonya. Jika belum, silakan cek cari di menu channel ini ya. Channel ini sudah banyak sekali video ya. Siapa tahu video yang Anda cari ada di channel ini. Oke, itu aja. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.